Dan kita juga perlu membawa kefahaman kepada mereka yang non-Muslim ini tadi, sebab kita sebagai negara majmuk ini satu kekuatan. Kita jangan pandang itu suatu kesusahan. Apabila semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, agama dan keturunan, mereka boleh bersepakat dalam hal boikot ini adalah kerana dasar kemanusiaan yang telah diceroboh oleh Israel. Maka mereka bangkit untuk menyatakan ketidakpuasan hati dan juga membangkitkan bantahan dan sebagainya. Ini adalah satu kekuatan yang sebenarnya, seperti mana yang sekali diulang oleh PMX kita. Mungkin kita boleh buat siri roundtable discussion, RTD, siri diskusi terbuka penerangan tentang cerita rakyat Palestin yang akan terkurung ataupun hanya terhad kepada satu kaum buat sahaja. Ya. Sebab itu, acuan kita sendiri perlu betul membantah dengan kesepakatan dan juga kebersamaan seluruh rakyat Malaysia, insyaAllah, maka boikot ini akan tercapai, mencapai maksudnya.